Soki Penyelamat. Soki bau, Soki bau. Suara anak-anak binatang riuh menggema di hutan. Fatih si gajah kecil, Coki si anak ayam hutan, Rosi si rusa muda, dan yang lainnya. Semua tertawa mengejek Soki. Jauh-jauhlah dari kami, Soki. Soki si sikung kecil cemberut. Matanya berkaca-kaca. Selalu saja begitu. Tak ada satupun anak binatang yang mau berkawan dengannya di hutan ini. Semua binatang hilang dia bau. Padahal Soki ingin sekali ikut bermain. Tapi jangankan bermain, jika dekat saja ia sudah diusir. Mama, aku benci jadi sikung. Keluh Soki. Kenapa sih sikung harus bau? Soki kan malu, Ma. Mama membelakkan matanya karena heran. Semua teman Soki terlihat keren, Ma. Rosi rusa akan punya tanduk yang indah. Fatih gajah nantinya punya gading yang besar dan kuat. Hari-hari mau mendengar aumannya saja semua sudah takut. Soki menyebut nama anak-anak binatang dengan nada iri. Tapi Soki... Tubuh Soki kecil, suaranya tak sedahsyat auman harimau. Dan satu-satunya senjata yang dimiliki sikung hanyalah bau. Soki, Mama berkata dengan lembut. Tuhan sangat sayang dengan kita semua. Jadi tidak mungkin membuat kita susah dan sedih. Semua ciptaannya pasti ada gunanya. Suatu hari, seperti biasa, Soki bermain sendirian. Tiba-tiba ia melihat Coki berkelabas terbang, lalu hinggap di dahan pohon. Rose terjerat perangkap pemburu, jerit Coki parah. Aduh, gawat, ayo kita tolong, seru Soki. Tidak mau, aku takut. Pergi saja sendiri kalau kamu mau, sahut Coki. Apa? Soki membelakkan mata. Dengan sedikit kesal, ditinggalkannya Coki yang masih gemetar. Ia menyelinap kesit tanpa bersuara. Itu mereka, umam Soki. Tampaknya orang manusia sedang mengikat kaki Rose. Soki tahu ia harus bertindak cepat. Kalau tidak, Rose pasti akan keburu di bawah para pemburu. Soki langsung melompat ke depan Rose. Rusa muda itu hanya bisa menatap Soki tak berdaya. Awas, ada sikung, seru salah seorang pemburu. Ayo usir. Ketika manusia itu berusaha mengusir Soki, ada yang menggebah dengan ranting, ada juga yang melempar Soki dengan batu. Untunglah Soki bisa mengelak. Karena merasa terancam, seketika sistem pertahanan diri Soki bekerja. Ia menggelung tubuhnya seperti huruf U, lalu tiba-tiba bau yang teramat busuk menguat ke udara. Bau, teriak para pemburu itu. Mereka menutup hidung dan mengibaskan topinya untuk mengusir bau. Tapi lagi-lagi Soki mengeluarkan senjata ampuhnya. Pemburu-pemburu itu lari. Hore, teriak Soki kegirangan. Tapi saat menoleh ke arah Rose, senyum Soki lenyap. Rose sedang memalingkan wajahnya sambil mengernyitkan hidung. Oh, Soki menunduk sedih. Ia langsung berbalik pulang. Keesokan harinya, Soki mendapat kejutan.
Rose bersama anak-anak binatang lain datang ke rumahnya. "Soki, terima kasih ya, kemarin kamu sudah menyelamatkan aku," senyum Rose. Soki yang masih terheran-heran hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Kita main yuk," kata Rose. "Hah? Apa?" Kali ini Soki benar-benar tercengang. "Bukannya kalian bilang aku bau?" Rose tertunduk malu. "Kami baru tahu, bangsa Sikung tidak akan mengeluarkan bau jika tidak terancam. Jadi kalau tidak sedang ketakutan, kamu tidak bau." "Lagi pula, baumu itu kan yang membuat manusia jahat itu kabur," lanjut Rose. "Soki, maafkan kami ya. Mulai sekarang kita main bersama yuk." "Ya, kami semua minta maaf karena sering mengejekmu," timpah Harry dan yang lain. Soki tersenyum lebar. "Tenangnya, ternyata Mama benar. Tidak ada ciptaan Tuhan yang salah. Semua ada manfaatnya."